Kenapa sih pada heboh-heboh? Miracle dan Marvelous itu adalah dua anak saya. Dua-duanya adalah boneka yang sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Lagian apa sih salahnya? Aku mengungkapkan rasa sayangku kepada Miracle dan Marvel. Udah deh, mungkin kalian gak paham ya? Biar paham, saya kenalin dulu deh sama dua anak saya. Yang pertama ada Miracle Putra Gunawan, dia biasa dipanggil Ekel. Yang kedua ada Marvelous Putra Gunawan, ya biasa dipanggil Marvel. Ya saya pengen anak-anak saya bisa kayak jagoan-jagoan di film-film Marvel. Dan saya dan dua anak saya selama beberapa waktu belakang menjadi sorotan. Tapi sayang dan saya pengen mengabadikan gambar kedua anak saya. Saya bahkan mengadakan sesi pemotretan. Ya mungkin sesi pemotretan keluarga ya. Ekel saya dandani dengan begitu tampan. Pokoknya totalitas harus. Karena harus ada yang mengurus, makanya saya merekrut dua orang untuk merawat Ekel dan Marvel. Ya jadi kayak babysitter itu, dan mereka mengurus dua boneka saya setiap hari. Dan itu harus telaten loh. Aku mau bilang sekali lagi bahwa anak saya bukan anak setan. Gak ada tuh hubungannya sama iblis, jin, dan segala macemnya. Helen, Ruben Onsu, dan Soima juga mengadopsi boneka seperti saya. Deretan artis ini juga mengunggah foto dan video kebersamaan mereka di Instagramnya. Gak tau ya, banyak banget yang komplain. Katanya halu, gak sehat, gak baik karena dilakukan oleh public figure. Saya dikomen banyak banget orang. Makanya, daripada ribet, mending saya gak mau lah pelihara kayak gitu-gitu lagi. Udah, segitu aja. Uch. Wah, lucu juga tapi. Nah, kayaknya ini peliharaan saya baru.